mengakui Siboro Gobah Peng. Kami mohon tim medis agar mendekat satu orang saja karena tempat. Like, comment, channelnya Orang Jawa Sobo Deso. Oke, bersama Mbah Peng. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dan pastinya masih bersama kita Bisa Orang Jawa Sobo Deso. Alhamdulillah Mbah Peng, untuk memanjatkan puji doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan di kesempatan siang sore hari ini diberi keselamatan dan bisa menghibur untuk panjenengan semuanya yang ada di lapangan pentol ini. Dan mudah-mudahan para hadirin semua diberi keselamatan juga, diberi rezekinya, dan untuk Mbah Peng untuk melaksanakannya agar lancar dan tidak halangan suatu apapun. Dan atraksi inilah jangan ditiru bagi adik-adik maupun semuanya ya, tanpa pemandu atau guru yang sudah biasa melakukannya, karena ini memecahkan batu apple maupun batu bata merah dengan kepala ya. Nanti Anda bisa saksikan di lapangan ini live langsung dari Suholami yang beralamatkan di Dukuh Mojoroto Kedawung Sragen. Dan inilah Mbah Peng memanggil kekuatan, segala kekuatan dari segala penjuru kekuatan dipersatukan untuk menghibur panjenengan semuanya. Dan mungkin di sini ada tunggal guru ojo ganggu, tunggal konco ojo godo. Dan mudah-mudahan untuk panjenengan yang menyaksikannya bisa dilihat nyata nanti langsung live dan jangan ditiru untuk adik-adik semuanya, karena adegan maupun debus ini sangat berbahaya tanpa pemandu atau guru yang sudah terbiasa melakukannya. Dan inilah semuanya silakan merapat aman, ini pertunjukan untuk adik-adik semuanya ya. Yang penting Anda duduk di belakang garis pembatas. Inilah Bapak sudah memasuki arena untuk mengadakan atraksi maupun debus-debusnya dengan kekuatan manusia besi. Sambil menunggu pemanasan untuk yang masih di luar, segeralah merapat karena atraksinya dari Suroman Mbah Peng segera dimulai. Thank you.
sudah babek. Mau maling makanan satu hebelnya. Allah, semua para penonton ya untuk adikan ini jangan ditiru. Lanjut masih dua tumbukan lagi. Nama tuh Pak Teng agar mendoakan mudah-mudahan Pak Teng yang melakukan selamat dan yang menonton bisa senang. Yang kedua, mari kita saksikan. Karena tempat mau pengacara Surawi monggo bateng serasa jak kesapean Mas Ro Prabu Sautawis kesel Prabu Sautawis saya ya ngopi 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 ya cukup satu orang saja yang maju ya. Masih kuatkah Bapak masih ada pun tersisa satu tumbuhan bata hebel. Cepet amat jangan no. Ya para penonton semuanya, kita mendoakan untuk Papeng mudah-mudahan untuk yang terakhir masih bisa kuat memecahkan batu badannya. Kita berdoa bersama-sama. Ribu-ribu mata menyaksikan gak kecewa dalam acara yang sudah terangkum kepedulian panjenengan dan donasi amal panjenengan mudah-mudahan jadi catatan amal ibadah. Allah meridhoi, Allah mengijabai. Jadi perambahan pahala untuk panjenengan di dunia wal akhirah. Amin. Dan untuk para penonton semuanya nggih, kami mohon tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja gedo. Betul. Mbah Peng di sini hanya ingin menghibur panjenengan semuanya nggih. Mudah-mudahan Mbah Peng diberi keselamatan dan diberi kelancaran, kekuatan lagi untuk melanjutkan atraksi-atraksi yang selanjutnya. Amin. Bahkan Mas Tom nanti yang tersisa masih ada atraksi yang sangat sangat spektakuler. Ada Mbah Peng mainkan gergaji. Ada juga atraksi Mbah Peng memainkan bur ya. Oke, siap. Jangan sampai lepas ruang panjenengan atau stay tune atau stand by di ruang panjenengan masing-masing. Ada pun mengikuti acara yang sudah tergelar, rangkaian acara kemudahan mutiara muda bentuk sumber cerjo karanganyar matur sembahsun sobatku yang ganteng pecinta Alnusta seduluran selawasi. Dengan catatan saya percaya tentu sumber jo tidak ada tawur. Betul. Matur sembahsun cinta damai. Los los pokoknya orang yang rewel. Baik, ke berikut kita saksikan kembali. Adapun tumpuan bata hebel masih tersisa satu tumpuan. Monggo Mas Tol, monggo monggo. Ini MC. Ayo untuk Mas Triyono mundur saja. MC dulanya Surolami Reok Bahbeng. Dan nanti masih ada manusia tidur di sekujur tubuhnya. Anda bisa lihat nanti di sini menunggu Bahbeng untuk sadarkan diri. Dan kami minta doanya untuk para penonton semuanya. Mudah.
mudah-mudahan Mbah Pem ya, sadar, sepenting beliau rukun ya. Oke. Okay. Agar kondisinya pulih kembali untuk mengadakan atraksi yang selanjutnya. Monggo-monggo kita doakan untuk Mbah Pem mau melaksanakan atraksi yang berikut karena prosesannya tumbuhan hebel. Biar nanti terlepas purna suhe bisa dipecahkan. Inilah Mbah Pem sudah berdiri berkat doa panjenengan semua para penonton semuanya. Inilah sehat bugar untuk mengadakan atraksi memecahkan batu hebel tinggal satu tumpuk. Baik, kembali ke barisan masing-masing. Iya, Pak. Langsung. Langsung, Pak. Ya, siap. Kita wis kadung rempeng iki. Masih ada pun atraksi. Baik. Inilah Mbah Pem. Sekali lagi untuk para penonton semuanya nggih, tunggal kanca aja nggodho, tunggal guru aja ganggu. Ki Mbah Pem nang kene mung nengke atraksi untuk menghibur panjenengan. Betul sekali. Betul, betul. Jadi untuk atraksi adegan yang tadi maupun yang belum jangan di depan panggung, jangan teriak-teriak ya, kondisikan masing-masing ya. Dengan catatan wis los ning ora ngrewel. Saya percaya untuk Sumberjo bahkan sedulur yang dari Purwodadi, dari Ngawi, dari Solo ada sedulur sudah tumblek-blek. Dengan catatan kita bersilaturahmi baik, ikatan tali pas seduluran selawase. Salam cinta damai. Matur suwun. Sugeng Mbah Pem. Serasa bergugahnya stamina gini enggak nganggu leren. Los rewel. Ya. Kumak kami kudal jopo. Setrumnya diawasi mas. Aja kepidak nih gue setrum. Dan ini untuk atraksinya Mbah Pem akan dihabiskan nanti keseluruhan terserah Mas Arusta Dongre. Oke, siap Mas Tomo, matur sembah suun. Karena penggemar sudah membludak ya. Wah, biar gak kecewel. Yang suka riok monggo, atraksi yang dilakukan beliau Mbah Pem Riok Suralami hadir dari Kampung Mojoroto Tegau Keserangan Asih. Oke, siap seduluran Selawase, sabar dulu sayang-sayangku semua. Mbah Pem akan mengatur ya, seluruh tokonya. Jadi untuk para penonton, ini bur asli ya, jangan Was. Ditiru di rumah. Asli bunyi ya, boten diulak-alik menika. Kalau tidak percaya silahkan ke depan ya. Salah satu dari panitia mewakili adapun mungkin tidak ada kepercayaan boleh nanti mencoba mengebur Mbah Pem. Itu Mas Toh ya. Ya, siap. Oke. Okay. Ini hibur yang dilakukan Mbah Pem sendiri.
dari tegangan 220 watt dari listrik memasuki ataupun putaran dinamo bor kali ini langsung perut, leher, mungkin lidah nanti ya, agar penonton percaya ya, menikmati mendekat untuk adik-adik diam saja ya, buat apa-apa Mbah Peng pun lulut melih menikmati dicek dulu gak, ada setrumnya berputar ke dinamo bor tersebut. Wah, luar biasa. Kalau biasanya atraksi dilakukan di atas panggung, putarannya dinamo bor itu dimasukkan audio biasanya panggilan Jin Gendong. Mas Gendong ini Mas Gendong. Iya. Ayo. Dilabui gelur sepuhmu. Iya. Di lidah mungkin Anda percaya tidak percaya, ini nyata ya, di lapangan Anda lihat ini di pipi, di lidah Mbah Peng ngebur lidah ilatnya Dewi Tibur ora opo-opo. Ibrit kasih tepuk tangan buat Mbah Peng. Mas setrumnya mas juga nih bisa kena banyu licin Mbah Peng, hati-hati Mbah Peng, mohon licin itu suaranya biar ya, kedengeran. Untuk putaran dinamo bor dimasukkan audio. Sementara tersaksikan Mbah Peng biar sedulur pecinta penggemar penggemarnya Mbah Peng tahu. Cik, untuk Balado, untuk volume dinaikkan. Ojo aku. Kenal dibur. Sedulurku Mas Agus. Iya, kenal diburnya. Kita saksikan bersama, adapun putaran dinamo bor ternyata benar-benar jalan. Ini asli ini. Tidak mempan, kita saksikan alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala melindungi. Sing kentong digembaske sithik, Pak. Jiwa raga Mbah Peng. Lidah pun dipur, tak mempan juga. Atas perkenannya ridho Allah. Kita tidak bukti kalau itu asli tidak rekayasa. Tidak rekayasa. Adapun sedulur yang tidak percaya silakan nanti bisa mencoba Mbah Peng dibur ya. Ya orang kok tak buri dhewe. Iki Pak ketone grajine iki. Ya, dicoba dulu Mbah di jalan. Di Apple kalau enggak ada di papan atau Apple. Nah, asli menika nggih. Nah, dudune penonton ya ora percaya. Grajine sithik melocok. Betul. Gergaji, bahkan gergaji ini dibuat kualitas, dibuat dari besi juga. Mbah Peng semangat. Semangat. Yo. Dan untuk tim medis, suaranya siapa tuh? Limpal Tego. Penggemarnya Mbah Peng. Helen. Iya mas. Penggemarnya Mbah Peng ya kamu. Iya. Semangat Mbah Peng. Mbah Peng semangat. Terang support ya. Saya kata artis. Inilah di tangan. Iya. Dan untuk adik-adik semuanya, bapak-bapak tidak semuanya tempat juga boleh menyaksikan, tapi jangan mencoba di rumah karena ini sangat berbahaya. Oke, ada yang mau mencoba? Nah, banteren. Biar lebih percayanya Mbah Peng bergeraji diserahkan sedulur. Monggo, pengin mencoba? Lelah di leher, oke? Ya. Helen, kamu pengen mencoba Mbah Peng? Melincar, Mbah. Dilemneh, Mbah. Tidak mempan juga. Kasih aplaus sebelah kiri untuk Mbah Peng. Ayo, sambil tepuk tangannya ayo. Yang cowok biasanya itu tidak percaya, monggo. Tukang syutingnya nyobok apa-apa. Lihat sini lah nih. Tangan kiri. Mbah. Tidak mempan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas, Bibi. Baik sekali lagi, Anda semuanya jangan sampai meniru adegan yang seperti ini. Kalau belum punya kemampuan ilmu keilmuan. Ya sekali lagi, tepuk tangannya mana untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya
mungkin sampai di sini hiburan untuk Mbak Pengnya, nanti dilanjutkan oleh Alustad.